Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kayaknya udah mulai bersemangat ya. Masih semangat gak? Semangat. Masih ya, semangat ya. Kita terus semangat dan terus belajar ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bye.
mempelajari nilai-nilai kesukanan dasar dalam mendemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di KDW 2.2 ada perilaku santun dalam mendemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. KDW 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar. KDW 4.2 menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, anak-anak ya. Selanjutnya, ya ada tujuan pembelajaran. Ada empat di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada sikap spiritual, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur, yaitu sikap spiritual. Di sikap sosialnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membangun perilaku dan nilai santun dalam berdemokrasi. Di pengetahuan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pentingnya membangun kehidupan demokratis. Keterampilan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menampilkan hasil analisis diskusi yang berkaitan tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, nah ini tujuan. Selanjutnya ada model ya. Model pembelajaran hari ini kita pakai adalah PBL, ya, problem based learning. Ya, nah ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Nah, ini ya perilaku yang
Unjuk rasa organisasi gabungan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat berujung risu. Akibatnya, 3 anggota polisi mengalami luka bakar di sekujur tubuh saat hendak mengadakan protes yang dibakar mahasiswa. Salah seorang anggota saudara Polres Cianjur, Jawa Barat terbakar di sekujur tubuhnya saat mengawal unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Pemkab Cianjur. Kebakaran terjadi saat seorang pendemo membakar ban bekas menggunakan bensin yang coba dipadamkan oleh petugas. Sayang, upaya tersebut sempat dihalangi pendemo hingga terjadi aksi pelemparan bensin ke arah polisi. Akibatnya, 3 anggota saudara Polres Cianjur terbakar di sekujur tubuhnya. Ketiganya yakni Bribda Arisbol, Aibtu Erwin Buda, Bribda Yudi. Aibtu Erwin yang mengalami luka bakar 80% selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Guna pemeriksaan dan penyelidikan, Polres Cianjur dan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar mengamankan 15 orang beserta barang bukti ban bekas dan seragam Polri. Saat ini kurang lebih 15 orang sudah kita amankan, ya. Terkait dengan 15 orang ini, keterangan yang kita ambil kan kecocokan dalam suatu keterangan nanti. Artinya masuk dalam saksi. Unjuk rasa gabungan organisasi mahasiswa Cianjur mendesak Pemkab Cianjur menjawab 7 tuntutan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Thank you.
tidak ada aksi demo, ditambah lagi tidak mengandung unsur kriminal, ya tidak ada unsur apa namanya keributan, kerisuan, ya. Jadi dari segi tambah lagi kalimatnya dia. Ada yang mau menambahkan lagi? Kenapa dia bisa dikatakan kriminal yang otomatis? Ya? Terlihat damai, rukun dan terang. Boleh, pintar jawabannya Tias ya, bagus ya. Jadi dia sudah benar menjawabnya bahwa kelihatan dia damai pemilunya, tidak ada yang cekcok ya, tidak ada yang ribut. Jadi dikatakan demokratis, pemilu yang luber, langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Ya, nah, inilah yang dibutuhkan demokratis. Nanti lanjut ya. Nah, ini dia demokratis. Demokrasi tadi sudah disebutkan oleh Sinti, cara berpikir, apalagi cara bertindak, ya, menilai sama hak dan kewajiban dirinya orang lain. Ada berapa poin di lingkaran ini? Ada. Sini ada 3 poin anak-anak. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Artinya dalam suatu kehidupan di masyarakat kita memiliki perbedaan. Apa hukum
siapa? Rakyat. Kita lempar berpuasa. Ya, sebentar lanjut. Ya, oke. Nah, ini negara-negara demokratis. Ada negara demokratis dalam membangun budaya. Lagi budaya demokrasi. Kira-kira di sekolah kita SMA 4 sudah budaya demokrasi belum? Sudah. Apa contohnya? Sudah paham belum materinya? Paham. Kalau sudah paham, menanam
Waktunya ya, sebelum juhur kita sudah selesai ya. Ini kan nanti mau didebatkan, oke? Sudah sudah siap untuk debat? Siap ya? Oke, kita mulai ya. Oke. Nanti itu jawabannya diin aja ya, nanti dikumpul ya. Kita mulai debat ya. Coba diatur lagi kursinya. Kita kosongkan tengah-tengah. Bebas semuanya dapat ditempatkan. Apa yang kita
Karena yang juga
Joshua ini melakukan hubungan dengan si PC ini, alias itu si Dari Sambo ini. Sebenarnya itu tuh nggak terbukti. Jika kedudukan Dari Sambo, jika berat Dari Sambo atas orang. Oke, sudah semua. Habis, kelompok satu. Tidak ada lagi tempatnya. Kita hapus dulu ya. Ini kan baru masalah rumahnya saja, belum masalah dalamnya belum. Jadi harus dikupas lagi, dituntas lagi, ya lebih bersemangat lagi. Sekarang kelompok 2, ayo semangat. Siapa bahas kelompok 2? Ya silakan, kelompok 2, ayo semangat lagi ya. Bangkunya ditambahin lagi, ambil 2, bangkunya ditambahin 2 lagi. Bangkunya ditambahin 2 lagi ya, silakan bahas. Tapi itulah bagaimana pemerintah itu sendiri
ada akhirnya pendapat mereka. Nilai pendapat favorit. Dan semua setuju kira-kira pendapatnya? Ada yang tidak setuju dah? Boleh disanggah jika tidak setuju. Ya, boleh disanggah yang mana? Jadi semua? Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin
perlu dilakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan. Kelompok ini kalau yang menyangka, silakan. Menurut kalian bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi? Strategi ancaman dalam mengatasi bidang ekonomi ya. Strateginya apa dalam bidang ekonomi? Seperti apa ya? Kita harus punya strategi ya. Boleh. Kira-kira ya, seperti mengamankan penambahan modal lokal dan minimalisir utang luar negeri. Apakah ada yang lain? Misalnya itu dengan menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan dan ekonomi berbasis ekonomi. Yang lain janda? Sudah cukup? Kalau bingung memisahkan apa yang sendiri, lebih baik memilih yang lain daripada yang ataupun
ada dampak positifnya pasti ada dampak negatifnya. Cenderung tuh yang di mana besarnya pengaruh? Atau yang lebih negatif atau yang lebih positif? Dolphin juga dapat menangani perekonomian. Dolphin juga dapat menangani politik yang bersih, keseriusan keluar yang bisa berujung pada konflik konflik yang menyebabkan ambon, menyebabkan kuasa ataupun menyebabkan Aceh. Tetapi dengan masih Dolphin kita bisa melakukan keputusan kita sendiri yang tidak mengikuti orang lain menurut siapa pun. Okay, kita sambung lagi. Apakah ada hukum-hukum tentang golput sendiri yang berlaku? Ada lagi yang mau bertanya? Iya, tadi. Apa saja latar belakang seseorang memilih golput? Latar belakang seseorang memilih golput. Kenapa dia harus golput seperti itu ya? Kenapa dia tidak mau memilih? Ya tak? Alasannya? Semangat-semangat ya, semangat lagi ya. Ada kesulitan soalnya? Tidak ada ya. Mudah soalnya? Mudah. Alhamdulillah ya, sudah mengerti kan semuanya ya? Ya. Kita untuk hukum berlaku termasuk dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah pernah kali punya hak memilih, sedangkan menurut Islam akan bertanggung jawab kepada kaum muslimin. Mengapa politisasi agama itu bisa mendorong terjadinya golput? Politisasi agama bisa terjadinya? Bisa mendorong terjadinya golput. Oh, golput. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi siapa? Mengapa politisasi agama bisa mendorong terjadinya golput? Tentang demo ya. Nah, demo kenaikan BBM ini sering terjadi.
terjadi, benar tidak? Benar. Tapi dia itu kelangkaan ya, karena BBM itu mahal ya. Kenapa dia mahal ya? Karena itu tadi terjadinya inflasi, kenaikan harga yang menuntut mata uang kita, rupiah ya semakin naik. Kalau tidak naik, ya itu tadi mengalami negara kita masih kritis. Krisis apa? Uang, ekonomi. Jadi makanya dinaikkan, tapi dilihatkan dulu situasinya, diambil keputusannya. Karena tidak semua orang bisa membeli bahan bakar BBM. Ya tadi kembali ke hasil pengeluaran dan pendapatan ya. Itu di bidang apa? Bidang ekonomi ya, ekonomi. Bidang ekonomi, oke. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 kurang semangat ya, semangat lagi. Tapi semuanya sudah oke. Bahas apa tadi? Kemiskinan. Nah, seharusnya kemiskinan ini menarik tidak topiknya? Iya. Menarik. Seharusnya lebih dijabarkan lagi ya, apa-apa saja bisa menyebabkan kemiskinan, dampaknya apa, terus juga bagaimana nanti kehidupan kedepannya ya. Karena dari kemiskinan itu kan bisa diubah kalau selagi manusianya bisa berusaha. Itu di termasuk bidang apa tuh? Di bidang? Bidang apa itu? Kemiskinan? Ekonomi ya. Kelompok 4, yang mana kelompok 4 terakhir? Membahas tentang apa? Hukum. Nah, hukum ini sebenarnya menarik kan? Yeah. Ya. Kelompok 4 bagus ya. Dia sudah menarik debatnya tadi ya. Hanya saja kurang persebaran dikit ya. Nanti persebaran lagi ke depannya. Nah, termasuk di bidang apa itu? Kebebasannya. Tentang apa golput? Politik. Karena dia menyangkut tentang apa? Kekuasaan. Bisa juga tentang hukum, karena dia melanggar, tidak coblos, ya kan? Seharusnya kita menjadi netizen, warga negara yang baik, itu kita harus mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, paham semuanya? Paham. Jadi apa kesimpulannya kali ini yang kita dapatkan dari pertemuan ini? Yang pertama, satu, bahwa membangun kehidupan demokratis di Indonesia itu harus. Siapa yang mau menyimpulkan? Alfiatus, silahkan. Disimpulkan saja. Ada empat yang kita pelajari. Siapa mau simpulkan? Sama. Hari ini kita belajar tentang ini, demokratis. Kita simpulkan sama-sama. Apa yang kalian dapatkan? Kasih kesimpulannya. Ya, silakan. Pembangunan demokratis di Indonesia itu harus dilakukan seadil-adilnya dan penuh kemerdekaan. Terus apa lagi? Memang pendapatan lama. Udah oke loh itu. Membangun kehidupan demokratis itu harus seadil-adilnya. Benar enggak? Benar anak-anak, karena kalau tidak adil maka tidak bisa membangun, tidak bisa mendukung. Apalagi? Ya, Suki? Bahwa harus turut terlibat dan mengambil masyarakat yang berlipat. Bahwa harus terlibat rakyat ya, dan kehidupan demokratis, benar. Ya, bahwa memang kehidupan demokratis itu ada keadilan dan juga ada rakyat. Apalagi? Satu lagi? Ya. Kita sebagai warga negara harus berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi dalam kalangan masyarakat. Oke, okay. Ya. Jadi ada tiga yang disimpulkan. Yang pertama tadi adalah pernyataan dari Rama menyimpulkan tentang satu, harus ada keadilan, seadil-adilnya. Itu sudah tepat namanya ya. Bahwa demokratis itu ada adilnya dulu. Kalau dia tidak adil berarti tidak berjalan demokratisnya. Yang kedua, seperti tadi menyimpulkan tentang terlibat rakyat. Memang benar. Karena kenapa? Rakyat inilah yang berpegang. Pemerintah kan ada di rakyat. Ya, kalau tidak ada rakyat, kira-kira bisa enggak demokrasi ini maju? Terlaksana tidak? Tidak ada nama dalam pelaksanaannya. Ya, tidak ada demokrasi. Makanya harus diimbangi dengan rakyat. Yang ketiga tadi kata Riki, sebagai warga negara ya, berperan aktif dalam membangun kehidupan berdemokrasi di kalangan masyarakat. Nah, itu ya, sebagai masyarakat kita harus terjun ke lapangan, harus mengikuti. Kalau
kamu ikut pemilihan pemilu. Kalau ada apa lagi? Kerja bakti, kamu ikut kerja bakti ya. Kalau ada apa lagi? Lomba-lomba atau apa lagi? Kunjungan atau apa lagi? Kegiatan-kegiatan yang berbau politik boleh diikuti untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang di dunia politik. Ya, tadi kesimpulan. Sekarang anak-anak sudah paham belum tentang sini? Paham. Sudah paham semua? Paham. Semangat? Semangat. Semangat ya. Oke, ini ada soal latihan anak-anak kerjakan. Ibu ambil hati dulu. Siapkan dulu hati ini masing-masing ya. Ibu siapkan hatinya. Ya. Oke, ibu kirim melalui Google Link. Anak-anak cek nanti anak-anak boleh mengerjakan ya. Iya, ibu boleh duduk ya. Oke, sudah ibu kirim ya? Ya, sudah masuk di grupnya? Oke, silakan ibu beri waktu anak-anak kerjakan soalnya ya sendiri-sendiri karena tugasnya ini. Silakan ya. Paham ya soalnya ya? Thank you.
dulu semuanya tempatnya.